Assalamualaikum. Dan ai dulu. Tiba dah jangan jauh-jauh sangat. Apabila tak kemai. Tu, dua hari ni adalah hari lah duduk di Kelantan. Dia rasa sedih gila. Dia balik 3 hari dah. Jauh nak kembali lagi. Tapi dia nak tunjuk benda baru tempat Umi Lum Niaga. Sebab sekarang dia duduk di tempat Umi Lum Niaga. Apa yang benda baru tu? Dia rasa benda baru tu bulan ni baru Umi buat keluar dari baru. So kalau korang nak tahu apa benda tu, tak pun melayang masa, let's see. Okay guys, sebelum lu nak cakap satu-satu ni banyak sangat sebenarnya. Kalau tengok motai, lepas tu baru kita terangkan apa benda yang patut eh. Tengok motai ni sampai habis, let's go. Okey guys, kalau lu mari saja lu rasa rugi. Apa kata lu nak tengok semua ni? Oh my god. Wow. Kan dah boleh buat dulu eh. Buat special eh. Lu nak tengok hotel ni sebab lu duduk di KL lagi, lu rasa nak balik nak tengok benda ni sebab Umi lu buat. Jadi apa salahnya kalau kita tengok awak ibu kita buat eh. Ui, kalau macam ni lah cara dia. Susu macam ni, dengan buah banyak macam ni. Siapa yang tak nak makan eh? Wih, ya Allah, sedapnya. Nice. Bismillahirrahmanirrahim. So, lu nak tengok benda ni. Gini dah kemati ya? Wih, mari mucah. Bismillahirrahmanirrahim. Lu nak tengok ke mana ni? Ni apa ni yang panggil? Jelly tu. Oh jelly. Umi lu kata capurin, memang dia capurin banyak ke. So dia tinggal lu. Tak ni kucat ke lu macam. Ni leci. Betul tak? Leci eh? Sebab dia banyak sangat tadi bertimbu-timbu, jadi selalu nak makan satu persatu. Ni nak makan jaga perut ni lah sebenarnya. Lu rasa eh? Sebab lu balik KL dengan kereta. So lu nak ambil bahagian boleh dalam 5 ataupun 3 macam tu. Sebab lu rasa tak cukup kalau lu nak makan. Tak cukup, bukan tak cukup untuk lu lah. Tak cukup lah kalau lu makan sahur. Jadi apa kata lu buat balik untuk AIT juga. Biar walaupun AIT dah rasa benda ni, nak bagi rasa lagi sekali. Apa kata kita sambung lepas tu habis makan kat sini. Let's go. A few moments later. Seperti biasa lah ni. Ada ke cakap satu ni air. Ni teh peng ataupun teh ais. Ni milo ataupun milo ais. Mango ais. Teh ais leci lah jadi. Teh ais leci. Sebab teh tak ok leci. Yang special dekat Kelantan ni mesti ada asam bawang putih. Lepas tu leci, leci ais, apple ais, strawberry ais and blue lemon. Okay, yang ni lah paling penting sekali adalah cocktail Vero Mi. Ni berapa Mi? Cocktail Vero ni berhanggur. Anggur hijau, kita campur dengan anggur hijau. Ni? Ni buah naga. Kalau orang panggil adalah dragon fruit. Dragon fruit. Kalau kata buah naga lah. Ni buah pau. Kalau orang luar panggil buah mangga lah. Mangga. Ni apple. Ni panggil apple ke? Apple merah? Apple merah. Apple kunci yang besar. Okay?
Ni apple. Ni? Ni apple hijau. Apple hijau. Ha, oh, ni bola. 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 Okay. Ha, ni susu dia. Ha. Kita campur semua buah. Ada dia ada yang tujuh yang. Okay. Okay guys, ha, kita ada soalan-soalan sikit untuk Umi kita ni. Ha, Umi. Air balik tu Umi berniaga dekat sini saja ke macam mana? Okay, air balik ni Umi ada dia hari Jumaat. Hari Sabtu memang sini lah daripada pukul 9 pagi sampai hingga petang. Dekat dengan tanda hawa Wakaf Baru. Berhadapan dengan kedai masjid terdekat dengan kedai buku baru. Oh. Air berapa bit Umi memang tu anak terus sikit sampai bila-bila lagi? Oh, sampai terus sikit sampai bila-bila. Sebab bila ni, lalu ni, alah ni, anak tu siapa, jari tunggung kau siapa, memang ni salah anak Umi yang berdua lah adik long. Dia lah tender semua pasal malam, pasal pagi. Tempat nego ni, tempat nego mana-mana, Umi aku suruh kerisah. Sebab bila tak kat sini, ni salah tender, untuk bekerja, gaji semua, ni salah. Nisa pun tak balik lagi tu. Ha, Nisa lagi berniaga dekat ni apa ni tu ye. Ha, dalam dalam jaga pasal mah lah. Ha. Tu jagi mungkin nak jumpa dengan Nisa lah sekejap gitu. Okey lah Ming, kalau begitulah Umi sehari ye. Umi berniaga itu nak agak Umi semoga dia berkata rezeki. Semoga menjaga adik-adik tu dengan selamat walaupun ada duduk jauh. Kalau ada apa-apa bagi tahu lah. Ataupun besi. Bukan setakat nego jauh. Takut ni, tahun depan ni, takut jadi horror. Mana ada horror. Takut jadi horror tu, masukkan tu, tetap utama. Takut tu, keluarga tak boleh abang. Tapi, alah, kena cari betul-betul hak. Kita boleh hasil orang kita, boleh kita. Tak kaya tak boleh. Janji ada jaga umi, jaga itulah. Ada jaga benda baik kita di pakai lah. InsyaAllah lah ada rezeki loh. Tahun depan lah hujung lah menurut sain-sain untuk berkahwin. Gitu. Ajaklah janji yang mulut pening. 2024 tak ajak ni semua ya. Kalau tu jodoh, dia ada. 2024. Tapi biarlah sebab benda ni benda molek. Umi suruh dia percepatkan lah. Kalau boleh Umi aku dia tarik. Apa lah kena? Dia tarik lahir Umi untuk bertunan. InsyaAllah. InsyaAllah. Siapa pilih suruh tu? Tengok. Okey, kita sambung sekejap lagi. Let's go. Okey guys, lo rasa konten kita sampai di sini saja. Sebab lo pun nak bertolak di KL tu. Kita jumpa pada next video lah. Assalamualaikum. Bye-bye.